temenin suami saya sholat di masjid Erick Thohir. Gitu saya masuk nganter suami, nggak boleh masuk. Ada bapak-bapak bilang katanya harus pakai jilbab. Yang nggak pakai jilbab nggak boleh sholat di sini. Coba bayangin, hanya karena saya nggak pakai jilbab, terus saya nggak boleh masuk ke dalam masjid At-Tohir. Kalian lihat sendiri, saya baju saya sangat sopan loh. Saya pakai tangan panjang, saya pakai celana panjang. Iya. Saya pakai baju sopan banget, cuman saya nggak pakai kerudung. Saya nggak boleh sholat di sini. Padahal tahu sendiri dong Pak Erick Thohir, dia baik banget dan saya pasti boleh sholat di sini sama Pak Erick Thohir. Video yang sedang viral saat ini mengenai larangan seorang ibu masuk masjid At-Tohir karena tidak mengenakan kerudung. Di sini bukan dari pihak masjid At-Tohir atau bukan dari pengurus masjid At-Tohir yang melarang, melainkan dari jamaah luar. Di sini jelas bahwa seorang ibu berbaju putih dan bercelana pink diingatkan dengan diberikan isyarat oleh jamaah. Seorang bapak-bapak berbaju koko putih, berkopiah putih dan bercelana abu-abu untuk memakai kerudung. Di sini hanya diberikan isyarat, bukan diberikan larangan untuk masuk ke masjid ya. Yang jelas bahwa bukan dari pihak masjid At-Tohir atau bukan dari pengurus masjid At-Tohir yang melarang ibu tersebut tidak boleh beribadah atau masuk ke masjid.